السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هوت ولك الحمد في الأولى والآخرة واغفر لنا في الآخرة والأولى وأذهب حزن قلوبنا في الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله Di malam yang penuh barakah ini Allah subhanahu Memberikan kenikmatan kemudahan sehingga kita dapat menambah kebaikan ketaatan. Yang kita harapkan, mudah-mudahan ditambahkannya hari ini di malam yang penuh barakah ini, ketaatan, kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan ditambahkan pula keberkahan hidayah taufik serta inayahnya di dalam menjalani sisa kehidupan kita di atas dunia amin Allahumma amin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita sama-sama mengerti dan mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memiliki tujuan lain Dalam menciptakan kita Kecuali untuk beribadah Ini sering kita ulang Dan ayatnya mungkin sering kita dengar Dan kita baca Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun Afa hasibtum anna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un Hidup di dunia bukan untuk di dunia Hidup di dunia untuk akhirat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di dalam hadisnya kun fid dunya gharib au a abiru sabil ha, fid dunya ka annaka gharibun au abiru sabil jadilah kamu hidup di dunia Seakan-akan, engkau ini orang yang asing. Orang yang asing itu berarti menetap di satu daerah untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan dalam beberapa waktu. yang mana ia tidak menetap di tempat itu melainkan akan kembali ke tempatnya sendiri atau daerahnya sendiri. Jadi dia berada di tempat tersebut hanya untuk melakukan sebuah pekerjaan, tugas dan semisalnya yang ia akan meninggalkan tempat tersebut. Itu gari PKI. Mereka adalah orang yang asing berada di negara lain. A, B, C dan lain sebagainya. Apakah akan menetap? Tidak. Dari berangkat, dia sudah niat akan kembali dan merencanakan perencanaan membangun, menabung dan yang lain sebagainya. Itu gريب asing. Yang ada di negeri kita misalnya dari orang-orang asing. Mereka enggak menetap di sini. Hanya melakukan sebuah pekerjaan setelah ia hasil dia akan kembali kalaupun dia akan datang lagi bukan untuk tinggal juga untuk menambah apa yang telah ia dapatkan. Bahkan Nabi apa menggambarkan yang lebih singkat dari itu, au abiru sabil atau abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang hanya lewat. Mau kemana? Mau ke kota A, mau ke kota B, mau daerah A atau daerah B? Perjalanan ditempuh sengaja, semisal pesawat lah. Mau kemana? Mau ke umroh. Mau ke umroh lah. Terkadang pesawat yang dinaiki itu transit, tergantung pesawat yang kita naiki. Pesawat apa? Oh pesawat ini transit di negaranya Sekian menit atau sekian jam Yang dia kemudian akan terbang lagi Menuju negara tujuan Yaitu Saudi misalnya Entah itu di Jeddah ataupun di Madi dan yang lain-lain Sebagainya Dan tinggal sebentar Sama dengan kita perjalanan jauh Kebelet mampir ke pom atau mampir ke masjid dan lain sebagainya lama harian bulanan tahunan enggak menunaikan apa yang kita ingin tunaikan entah itu buang air kecil buang air besar setelah itu sudah jalan lagi sama naik kendaraan kalau mau isi bensin masa lama dia cangkruk ngopi dan lain sebagainya enggak diisi jalan nah seperti itu hidup di atas dunia kita hidup di atas dunia bukan di dunia bukan untuk dunia tapi untuk akhirat lah karena itu bisa kita lihat contoh manusia-manusia yang mulia yang menjalankan firmannya Allah dalam kehidupannya yaitu mengutamakan akhirat dari dunia menghabiskan waktunya untuk akhiratnya daripada dunianya para ulia para aulia adalah yang tadinya mereka adalah orang-orang biasa yang tidak mengerti, yang tidak faham. Karena setiap orang lahir nggak tahu apa-apa. Laisal mar'u yuladu aliman. Enggak tahu apa-apa. Siapapun itu. Enggak tahu apa-apa, enggak -apa. tahu warna, enggak tahu huruf, enggak tahu angka dan yang lain sebagainya. Kemudian proses mereka untuk mengetahui ini mengetahui itu belajar belajar ini belajar itu dari ini dari itu dan yang lain sebagainya sehingga menjadi orang yang alim nah, tentunya untuk menjadi orang alim ini bukan sekedar belajar tapi benar-benar belajar Bukan sekedar pengajian Tapi benar-benar pengajian ya, Jadi tidak turu Ngambil miring-miring Dari sini Kesel ya. awak Ngirim Tidak Mambengi ya Mangus turu bisa Dan yang lain Sebagainya lah kalau dikatakan capek semua orang bisa capek para aulia juga gitu bisa capek bisa capek bukan nggak bisa capek tapi semangat yang ada dalam diri mereka itu yang menaklukkan perasaan capek dalam kehidupan untuk ibadah kepada Allah kalau kita kan capek sedikit langsung kenapa? rasa males dan mengedepankan dunia besar dalam hati kita. Tapi kalau para uli enggak. Bayangkan para sahabat itu. Pulang perang. Perang lagi berangkat lagi. Enggak nggak ngomong ke Nabi, setan Nabi sih. Dedekno keger enak dan sebagainya ndak berangkat ini cuma berangkat pulang ke malam jam tiga ngono isu wis melu terlambat kok melu ambek pinggir lawang ngono ambek ngantuk ngantuk ini apa jam tiga baru sampai Ya kalau dipikir-pikir padahal nih ya longgotok kebanyakan ya nyetir. nyetir kan masih siji sing liane no motor longgo ya mungkin ambek turu tutuk tutu, ya longgo ya mungkin ambek turu lah kok subhanallah ngomong kesel lah ini semangat dalam diri dalam hatinya nggak ada beda dengan para aulia para orang-orang yang benar-benar mengedepankan dan mengutamakan akhirat sehingga mereka itu rasa malesan sudah padam. Ambisi semangat untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat itu mengalahkan rasa capek. Dan sering kita ingatkan. Kita-kita memang nggak mampu. Tapi kalau kita mau berusaha tidak ada kata nggak mampu. Kalau mau berusaha menumbuhkan kekuatan dalam hati kita. Kalau kita mau berusaha bisa. Anak kecil itu pertama nggak kuat ngangkat barang yang berat. Tapi kalau dia berlatih akhirnya mampu dan bisa. Mau loncat atau mau ngangkat dan lain, -lain sebagainya bisa bukan nggak bisa bisa. Kita juga gitu, kita ini seperti anak kecil untuk menggapai kemuliaan akhirat, seperti anak kecil. Kalau kita mau berlatih, insya Allah bisa. Enggak ada, enggak bisa, bisa. Tapi masalahnya, kita enggak mau berlatih untuk ini, walaupun kita enggak mengakui. Wah, oh, pikiranmu duniyo dan sebagainya, dan sebagainya aku ini, aku ini, ngomongnya. Tapi dalam kehidupannya mana yang dibanyak? Dalam kehidupannya mana yang lebih besar? Dia habiskan waktunya. Untuk apa dia habiskan waktunya? Kalau kita ngomong loh, kan kita kan punya kewajiban menafkahi dan lain sebagainya. Terus para awliya nggak punya anak, nggak punya istri gitu. Istri kamu satu, anak kamu cuma dua. Para awliya istrinya kadang dua, kadang tiga. Anaknya kadang lebih dari enam, sepuluh. Lalu terus mereka nggak menafkahi. Kemudian para aulia tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah. Justru kita yang meninggalkan kewajiban, mereka yang menjalankan kewajiban, tapi mereka nggak ada seperti kita omongannya. Lah para aulia itu karena semangatnya luar biasa dalam hatinya, sehingga Pak Cap Kalau mereka bilang, maaf kami melelahkan Anda dan sebagainya mereka akan menjawab dengan-dengan atabroha capek payah di dunia ini adalah ketenangan kenyamanan nanti di akhirat memang hidup di dunia ini perlu payah tapi bukan untuk dunia untuk akhirat kalau untuk dunia rugi kenapa payahnya kita untuk dunia reme awak lorokabeh mati dah no po hmm. awa erme kesel tapi gak dapat apa-apa terus apa mati dikasih piagam gitu terus keopo kasih piagam ini kita diangkat menjadi pahlawan wongi wis mati terus keopo hmm. Walaupun di pak apa mesannya ditulis pahlawan terus buat apa Oh dapat bulanan sekian untuk apa? Untuk dia dia nggak bisa merasakan apapun, nggak ada manfaatnya, capeknya. Wow. tapi kalau dia coba capek untuk akhirat, dia akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di barzahnya di akhiratnya. Di dunia benar dia nggak mendapatkan apapun, tapi di barzah di akhirat. Oh dia akan bahagia. Satu gambaran contoh yang mungkin bisa lihat para aulia hidupnya dihabiskan untuk ibadah ketaatan bukan hanya kepada dirinya tapi juga orang sekitarnya. Orang nah, sekitarnya. Bahkan apa, banyak kepada orang sekitarnya. Loh itu kemanfaatan yang sangat luar biasa kalau kita mau satu orang, kedua orang datang ke tempat ini, ke tempat itu kita mengingatkan, kita menasehati, kita memahamkan dan yang lain sebagainya. Benar nggak semua orang katut ikut, tapi satu dari setiap tempat atau satu dari semua tempat ikut mengamalkan, menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dari ajakan dia itu sangat besar kemuliaannya, keistimewaannya. Di dalam hadis Rasul SAW Alaihi Wasallam bersabda, seperti yang dikatakan oleh beliau kepada Sayyidina Ali, la an yahdi Allahu bika rojulan wahidan. Khairun laka min humurin Naam kalau ada orang mendapatkan hidayah dari Allah karena kamu, satu orang mendapatkan hidayah karena kamu, itu lebih baik dari kamu bersedekah dengan kendaraan termewah. Kendaraan termewah, bukaan Google, kendaraan termahal, teror kira-kira empat -kira belas turunan isoah saya nggak ngomong tujuh turunan wis nanggung tujuh turunan empat belas turunan bisa ndak beli karena rata-rata yang di sini kan bukan bos bukan direktur pegawai kan pegawai ada yang bos tapi ya bos kecil meracangan bos kecil penghasilannya pun ya pokoknya ke urip pokoknya buat hidup banyaknya apa pegawai ya pegawai mbok pegawai ini sopo pokoknya hasil pegawai entah pegawai yang menghinakan atau memuliakan ya. Walaupun akhirnya ya menghinakan ya, ya menghinakan dari orang-orang yang bu isok malah pun tidak ya, tak perlu. Ya. Lah, ini satu orang aja mendapatkan hidayah dari Allah sebab kita lebih baik daripada bersedekat dengan kendaraan termewah. Ya Allah kalau kita punya uang 1 miliar aja KT sedekah dengan sebesar ya, Sekian 10 juta Insya Allah mikir Uangnya 1M Uangnya 1M Mau sedekah 100 juta Mikir Insya Allah nah, Kalau 100 juta Kalau 100 juta Wong zakat saya mikir masih Padahal ya Allah dari zakat itu kan Tidak seberapa Ini gambaran Gambaran saja Satu juta dia wajib mengeluarkan hanya 25 ribu Kan kecil Tapi mikir Ngetok no selawet kok satu juta itu mikir Apalagi satu M mengeluarkan seratus Berat tapi kalau dia dari ilmunya dari yang ia pahami kemudian dia mengajarkan memahamkan kepada orang yang tidak mengerti satu orang aja dari apa yang dia ajarkan dari orang tetangganya atau yang sebagainya eh akhirnya ada yang kecantol ibarat orang mancing ini itu-itu, nah, itu siji itu, 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 senang misal daripada mulai nggak ngopo opo bawa satu mancing ndak dapat dia terus bahkan nunggu-nunggu swing enteni nggak intu-intu ini opai nanti ngelempar lagi pindah tempat dan lain sebagainya mulai putih sampai ireng mulai bersih sampai rusuh dapat satu tuh wah luar biasa, senang dia. Apakah dia berhenti mancing? Enggak, meneng mancing meneng. Dia punya harapan B, Lah para seperti itu, para ulia itu terus keliling dari tempat ke tempat, dari daerah ke daerah mengajarkan. Loh, mereka habiskan waktunya itu hanya itu. Apakah mereka nggak bekerja? Bekerja, bekerja mereka bukan nggak punya pekerjaan, punya pekerjaan. Tapi pekerjaan tadi itu hanya untuk menutupi kewajiban. Kemudian kalau mereka mendapatkan hasil banyak, bukan untuk masuk kantong rekening tabungannya, tapi dibagi, dibagi. Nah, kalau kita kan bayangan kita kalau kita membagi, ya udah sugi-sugi Mereka tidak punya bayangan seperti itu. Mereka pokoknya bagi. Tapi Allah berikan kekayaan luar biasa kepada mereka. Tapi kekayaannya juga bukan untuk kesenangan pribadi lagi, dikembalikan kepada yang yang lain. Nah itu yang patut kita tiru. Dalam kehidupan itu para aulia ini menjadi contoh. Dan kalau kita lihat para aulia ini mengikuti siapa? Mengikuti sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya sampai mengikuti tabiin, tabiin mengikuti sahabat, sahabat mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi bukan beraksi wah yakin yo nak kerja kerja pekerjaan itu kan bisa dengan berbagai macam cara dengan berbagai macam cara kita buka toko bisa ya baik itu toko offline dan online kalau sekarang kan gitu ya baik yang offline ataupun online nah, yang punya toko offline bisa double dia Bu, punya toko offline juga punya toko online. sekarang tidak butuh rumah makan. Kalau dulu mungkin butuh buka rumah makan, sekarang tidak butuh. Tinggal upload popo, PO wis Nah, lah buktinya apa? HP ini hilang esok toko HP meneng, cepet meneng. Gara-gara make popo PO tok. Nah. Lekan berarti apa? kita bisa bekerja dengan berbagai macam cara tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai hambanya Allah dalam menjalankan ke apa ibadah yang kita harus mengutamakan akhirat daripada dunianya. Nah yang masalah itu kita balik mengutamakan dunia menghindar menjauh dari akhirat. Nah, itu yang masalah. Akhirnya Ya kita ada, ada masalah ini, ada masalah itu, yang ada bingung, resah, takut, kok gini, kok ngono, dan yang lain, sebagainya itu salah. meski yang kita ini perlu banyak membaca kehidupan orang-orang yang mulia, kemudian kita renungi, gimana hidupnya mereka seperti itu, tidak kepikiran lah, entah duit, -e, gini ngono, Waduh, aku lagi ngono kok bocok, ngamuk bah, terus. Loh. lah kita jadikan istri kita seperti istrinya mereka. Yang sekiranya nggak dua-dua itu nggak ngomel, nggak popo mas, poso bareng-bareng mas. Itu. Lah kalau istrinya nggak didedik, istrinya enggak diajari, mm -hmm. ya ngomel. Nah. Tapi lihat istrinya Rasulullah. Istrinya para sahabat, istrinya para tabiin, istrinya para aulia, mereka menyadari kenapa mereka tahu kehidupan itu bukan soal dunia, tapi kehidupan itu soal. Jadi yang direbutkan mereka itu akhirat, bukan dunianya. Kalaupun cekcok, bukan karena dunianya, tapi karena akhiratnya. Kalau kita kan, dikeimangan gini, ini, sejauh ini, se ditukuk nol pakaian ini, jauh pakaian Rebutnya gara-gara dunia, tapi kalau mereka enggak, rebutnya itu karena kenapa kok kurang miripnya, zikirnya, kenapa kok gak bangun malamnya, itu yang direbutkan mereka Tukarannya gara-gara urusan akhiratnya, kalau kita urusan dunia ya, gara-gara masalah sepele Telat nukok panganan wah, rame, wakening, cengkel HP, sing dieling, HP, panganan lali, men Waktu ini yang diingat Dulinane Untuk yang nom nom Dulinane Sampai lali sembahyang dan sebagainya Sehingga diiling dulinane tau Ibu udah direken nyeluk-nyeluk mulai mang Kenapa? Jogo musola lo tutup wiritan tutup dikir main HP Dulinan game Terkadang waktu-waktu yang mestinya mengikut baca hmm. bahwa anak darusan longgo darusan enggak malah anak jeruk anak jopo tulinan subhanallah itu opo coba ayo tanya lu udah oleh main game lu main no tulinan no, karepmu tapi bukan berarti di waktu yang kamu perlu membaca berzikir kemudian kamu gunakan Main, engkau mari ini sembahyang marinir kafe. Main, engkau gini. Main, main ini alquran nih. Mainnya lebih banyak daripada zikirnya, mainnya lebih banyak daripada solawatnya, mainnya lebih banyak daripada ilmunya. Lah, ini salah. Salah kalau main-main, tapi bukan berarti mainnya lebih banyak menghabiskan banyak waktu untuk main daripada yang ibadahnya ini keliru berarti kan lebih mengutamakan mainnya daripada ibadah padahal Allah menciptakan kita bukan untuk main Allah menciptakan kita bukan untuk mempercantik memperindah dunia tapi Allah menciptakan kita untuk ibadah untuk ibadah lah kita perlu munculkan dalam hati kita ini semangat ibadah sebagaimana para Aulia para Aulia bagaimana semangatnya nah kita baca sejarah mereka Kemudian kita kalau sudah tahu mereka seperti itu, siapa yang dicontoh mereka ini? Kita lihat atasnya lagi. Setelah kita melihat atasnya, kita lihat lagi siapa atasnya. Pasti kita akan mengetahui dan memahami bahwa mereka melakukan ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita akan masuk bulan Ramadan. Kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadhan ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah bulannya kita. Wa Ramadhan syahr ummati. Ramadhan adalah bulannya umatku. Bulannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Ramadhan ini harus beda buat kita dari bulan-bulan lainnya. Harus beda. Jangan perbedaannya itu hanya puasa dan teraweh. Isu poso bengi terawih. Hanya itu bukan. Harus benar-benar berbeda dengan segalanya. Oh, rumahnya dibedakan. Ramadan wis bingung nyambut rioyoi. Ngecat, wis mikir ngecat, mikir toples, di sini toples dan lain sebagainya ini Ramadan mikir yoyo ini keliru hari raya itu bukan rumah yang bagus makanan yang banyak bukan itu hari raya rumahnya kalian mungkin sebentahun tahun cat cebek tahun wingi dan lain sebagainya lu buat apa ente ente duit bentahun ngecat tidak bentahun ngecat keramikan wes Nanti bentar ngecat bingung ngecat dan sebagainya. Buat apa? Kemudian nanti toples kadang setahun ganti. Wingi toples iki saiki ganti toples iki. Aduh ruwet kape. Tamu itu kalau untuk sekarang-sekarang ini ndak panganan ndak tonte. Sing teh banyu. Ya, yang pasti itu minum kan gitu. Lah ngombe pinter. Apa meneng tukune nang Kelas lima, Lui pinter meneng, cerdas itu Hah? cerdas Tapi kalau makanan banyak orang makan Kati makan kacang, wadi asam urat Nanti makan ini, di kolesterol Lah dia bingung kan mau makan Disugui belinjo, kacang Waduh, sing tekok, Dwi asam urat, dwi kolesterol ndak kepangan Yang pasti akhirnya apa? ngombe tok. akhirnya. Yang bagus air putih. anak anak teh, anak anak kopi, anak anak es. Kan enggak api air. Ya. Sakit semua air. Buat tengi enggak bingung. Iki tutu es campur iki jerone teh kopi. Buah-buahan ini ndak ono. Ya. Dan sebagainya. Yang bagus air putih. yo oh, sediakan air putih minum. Bagus. Sehat badannya. Mari rioi mari posok sehat. Jadi jangan pentingkan hari rayanya, itu belakangan. Hari raya itu belakangan. Dari sekarang sampai pada bulan Ramadan dan dan di bulan Ramadan jangan mikir riaya wis. Anggap umur tidak sampai riaya. Anggap umur kita nggak sampai hari raya. Lah. Lah dari sekarang ini kita harus punya planning. Ramadan ini apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan ibadah ketaatan lebih banyak dari Ramadan yang lalu? Ini yang mungkin Ramadan sudah melakukan kegiatan ini, kegiatan itu yang belum ya, berarti planning harus ada. Berangkat pabrik, mulai pabrik terawat, malih dulu. Berangkat pabrik, mulai pabrik terawat dulu, terus. Jadi apa? Planning. Kita lihat orang-orang yang mulia tuh Imam Syafi'i, bahkan istrinya Nabi Sayyidina itu Aisyah itu enggak kurang 60 kali hataman dalam satu bulan. 60 kali hataman dalam satu satu bulan. Lah kita bilang berapa kita? Kadang enggak hatam. HP nih, hatam, entek paketan tuku paketan meneng balik, entek paketan tuku paketan hatam bolak-balik. Masya Allah, tidak kerasa weteng ini, tidak kerasa luwe ini. Lah kenapa? Kamu belum bisa menikmati. Kalau kita bisa menikmati, ya anda. Nah, lagi ini harus punya planning apa? Kalau mau baca Al-Quran, mau menghatamkan berapa kali? Kemudian kalau mau bangun malam jam berapa? Itu harus di-planning dari sekarang. Malam pertama Ramadan kita sudah langsung jalankan jadwal tersebut yang sudah kita buat. Oh, dalam waktu ini kita nanti masuk pagi. Berarti saya malam ini ini. Oh, ini nanti masuk sore. Berarti pagi oh, itu sing kerjaan pabrik. Nah, yang nak kerja di pabrik. Wah. Oh, aku tak kirim orang dino pisah naik wes. Ya. Nah, waktu tak kirim, aku ngini, kok waktu ini, ngirim, ini, wuli, jam ini kok waktu ni ngirim berangkat jam ini, kudu mulai jam sak ini kok ini, Endak berangkat itu sak harap, mau ni sak harap, akhirnya kok tak mau jauh Quran alasan kesel, nah, ya. lemas dan yang lain sebagainya. Yang freelance juga gitu. Oh, oh di telepon, nyetir atau yang lain sebagainya juga seperti itu sudah dibuat engkau oleh aku diceluk nyupir ini, ini harus ini harus ini harus semuanya diatur nah, diatur lah sehingga Ramadan itu bukan hanya kita puasa dan teraweh tapi juga ada yang yang lain nah, para awliya seperti itu para fukoha itu kalau sudah masuk Ramadan para muhadis para ahli-ahli hadis kalau sudah masuk Ramadan itu ditutup kitab fikihnya ditutup kitab hadisnya ditutup Al-Qur'an Al-Qur'an kemudian malamnya terkadang mereka nggak tidur malamnya ibadah mari terawih ini itu itu sampai ketemu sahur sahur sampai ketemu terbitnya matahari sholat baru istirahat setelah itu lagi lanjut sampai ketemu terbitnya matahari lagi. Loh, kita merasakan itu waktu di Hadramut, waktu di Tarim. Itu kalau malam Ramadan hampir nggak pernah tidur, hampir nggak pernah tidur. Jadi sebelum zuhur bangun, sebelum zuhur bangun. Terus musola, sholat berjamaah, kemudian ada pelajaran, ada darusan, ketemu, sampai ketemu asar. Asar salat berjamaah, kemudian roha, sampai menjelang azan maghrib itu setengah jam kurang lebih, 15 menit nyantai sedikit, kemudian 15 menit sebelum itu baca wirid. Baca wirid wadulatif, istighfar, sampai waktunya berbuka, buka, setelah uh, uh, buka, buka bukan 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 nasi lo ya. ya. gorengan kurma air putih dan semisalnya setelah itu sholat maghrib berjamaah sholat tasbih sholat maghrib berjamaah sholat tasbih setelah sholat tasbih baru makan ya, makan setelah itu mandi karena sunnah setiap malam Ramadan mandi disunahkan setiap malam-malam Ramadan itu mandi mandi setelah mandi langsung ke musola baca wirid roti atas roti haddat, kemudian sholat isya sholat teraweh nah, sholat terawehnya seperti kalian masya Allah sholat terawehnya dua juz kurang dua ain seperti kalian kan ya Nah, dua juz kurang dua dua ain setelah itu Baca setelah sholat terawih itu, baca gosida dan lain sebagainya sangat panjang. Doanya panjang, kalau kita kan doanya singkat, toh nah, yang banyak diminta di situ, hurin ain bidadari, tok, sini jauh nah, Surga dan lain sebagainya ini doanya panjang, oh, doanya panjang, baca panjang, kemudian gosida-gosida sampai kalau itu ibarat kalau dia. Ya, di dalam Mustafa itu sekitar sampai jam 10 Setengah 11 baru selesai Baru selesai Setelah itu ada pelajaran Terkadang eh, pelajaran Kemudian darusan Dan lain sebagainya Kemudian nggak tidur Ada tertib-tertib yang lain Terkadang ada yang tidur, ada yang istirahat Ada yang istirahat sebentar nah, Karena jam 2 Atau setengah 3 itu salat witir Dengan satu jus waktu terawih kan tiga, tiga rokaat itu malamnya menggenapkan witir sebelas itu delapan rokaat itu membaca satu juz lanjut wirid lagi doa giamulail sampai subuh subuh setelah sholat subuh wirid wirid roha lagi sampai terbitnya matahari sholat sunnah israk atau duha baru istirahat tidur itu terkadang ada teman-teman itu yang berangkat ke masjid yang lain ikut terawih di sana. Mari terawih bengi itu jam 10, 11 atau jam 12 berangkat ke masjid yang lain sholat terawih lagi di sana. Waktunya sahur baru mulai. Seperti itu kehidupan. Jadi malam hidup dengan ibadah. Lalu nah, di sini mau wadduha waduha, rodo sudah saja menip di demo tak mirip Imam iki kok ojo imam meneng. Kesuwen nek ngimami. ngantuk wong-wong turu dan yang lain sebagainya macam-macam Nah, itu kehidupan Ramadan. Jadi harus berubah kehidupan Ramadan ini harus berubah. Ibadah ketaatan harus lebih besar. Nah, Sebetulnya dalam kehidupan kita harus berubah Dalam kehidupan secara keseluruhan tapi lebih-lebih di bulan-bulan atau di waktu-waktu yang mulia. Karena itu kita masuk bulan Ramadan yang kita harapkan menangi Ramadan dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar menangi tapi kita bisa menghiasi Ramadan dengan ibadah ketaatan. Amin Allahumma amin. alaihi alamin.